Kalian mau gue main Jojo kan? Let's go. Oke, teman-teman, jadi di video kali ini kita akan coba untuk bermain Your Bizarre Adventure yang katanya seru. Katanya, gue sering dibilang itu, bang, kenapa gak main Your Bizarre Adventure? Kenapa malah main Stand Upright? Kenapa gak main ini, bang? Kenapa gak main yang itu, bang? Game Jojo tuh banyak banget, teman-teman. Dan katanya, ini tuh mirip kayak Jojo Blocks, tapi stand-nya tuh gak aneh-aneh kayak di Jojo Blocks ya. G-O-O-H apaan, anjir? Di animenya aja, di manganya tuh gak ada G-E-O-H ya, tapi di Jojo Blocks ada gitu, aneh kan? Tapi di sini katanya normal. Tenang. Bukan mau menghina Jojo, tenang. Karena saya juga pencinta Jojo. Goblok! Geli ah. Ayo, let's go, kita play aja langsung ya. Play langsung, apa nih? Waduh, the main game. The Steel Ball Run. Oh, ini part 7 nih. Aduh, gue belum baca lagi manganya. Gak tahu gue Steel Ball Run. Ini apa, one versus one? Nah, ini nih yang katanya. Ini kan, apa, yang rank-rank kan one versus one. Wah, ini seru nih. Ini game Jojo yang ada ranket-ranketnya, bah, seru cuy. Main game aja lah ya. Nantilah kapan-kapan kita coba untuk Steel Ball Run. Dan gue tiba-tiba di sini ada Giorno cuy. Ini apaan cuy? Gold coin. Buat apa nih gold coin? Dapet stand-nya gimana cuy? Wait a minute, ini lagunya. Jangan pakai lagu. Ada rollable stance katanya. Ada Purple Haze, Six Pistol, Aerosmith, King Crimson. Cuman 2% cuy. Gold Experience cuman 2% anjir. Sticky Fingers 11%, Mr. President 12%, White Album 7%. Ini White Album keren banget sih. Beach Boy, The Hand aja 4% anjir. Crazy Diamond 2% woy. Killer Queen, Hermit Purple. Nih punyanya Joseph, Hieropon Green, Silver Chariot, Star Platinum 2% ya, bener-bener 2% Star Platinum sama The World. Ini standnya cuma segini doang. Kok dikit amat ya? Ini apa nih, ada skill tree-nya juga. Oh, ini sama kayak Stand Upright ya, ada skill tree-nya ya. Ada geng-gengnya juga kayaknya. Ini apa sih? Oh, kita bisa masuk your character. Oke. Okay. Skill point gue sekarang ada 2 cuy. Kita bisa naikin ke agility kali ya. Dah, satu lagi deh. Ke vitality biar lebih tebal darah kita. Anjir, ini RPG cuy, asik. Ini cara dapetin stand-nya gimana cuy? Kita cari itu tuh roll tuh. Roll bukan tuh. Ah, bukan nih, gold coin lagi, cuk. Buat apa sih nih gold coin? Gue cari arrow. Di mana arrow? Coba kita cari arrow ya. Biasa game Jojo tuh arrow-nya bertebaran gitu ya. Ini apa nih? Global Gang Ranking. Wih, kan ada ranking-rankingnya cuy tuh. Spencer tolol. Waduh namanya. Spencer tolol gak? Indo. Pasti Indo. Gak ada lagi Indo. Dapet stand-nya gimana teman-teman? Kalian ada yang tahu gak? Kalau kalian tahu tolong komen dong. Gimana cara dapet stand-nya cuy? Apakah sama dengan arrow yang banyak nge-spawn di tempat? Atau gimana gitu? Ini banyak banget. Apaan lagi tuh kesana? Kita buka dulu deh. Kita ngomong sama si Giorno. Ini apaan sih gold coin? Gue banyak banget gold coin, sumpah. Oh, bisa dijual ke NPC. Oke, okay. Kita ngomong dulu sama Giorno Giovanna. Kono Giorno Giovanna ni wa yume ga aru. What is your dream? Apa mimpi lu? Ya ilah, mimpinya dia cuma gak mau lari-lari dikejar sapam dong. Take care of the remaining. Oh, kita harus ngelawan security guard. Anjir, dia punya killer queen dong. Barusan gue denger killer queen. Keren juga. Kita lawan dulu nih ya. Gebuk-gebukin berarti ya. Wah, easy kalau gitu, easy. Enggak jadi easy. Anjir. Woi. Oh my god. Oh my god. Kok susah lawan begini doang gitu. Oh, kita bisa ngeblok cuy, gue lupa. Sini. What? Mampus lu. Ada kata brahnya lagi, lucu banget. Dia pakai apa, cuk? Killer Queen itu ya? Iya dong, Killer Queen dong. Tangannya sih sama tangan Killer Queen ya. Tapi stand-nya kok gak keluar ya? Apa karena kita bukan pengguna stand, kita gak bisa lihat? Bisa jadi. Kayak di animenya ya. Bisa jadi. Mampus. Buat temen. Oh my god. Gue bantuin cuy. Oh my god. Lu bantuin gue, cuk. Cuk. Yeay. Kita suruh ngekiri 5 cuy. Mampus lu. Pukulan saya tamak. Wah, mati gua anjir. What? Mati gua anjir. Kuat amat, gimana cara dapet stand-nya? Gila. Nah, kan gua nge-spawn di mana lagi nih gua? Nyari stand-nya di mana? Kok banyak banget gold coin kayak begini ya?
apakah kita bisa beli stand gitu? Coba gue puter-puter teman-teman ya. Siapa tahu ada yang bisa ngejual stand di sini gitu, NPC-nya kita pakai gold coin. Apaan nih? Oh, boxer. Loh. Ini Project Beatdown atau apa nih kok ada boxer nih anjir? Eh, ada si Licky Eye Luka anjir. Itu dia preman yang matanya berair mulu, lucu banget dah. Kocak anjir di part 5. Ini gue mesti kemana anjir, gak ada ero, gak ada apa-apa. Gak lucu dong, kita episode pertama gak ada ero-nya gitu. Kita gak punya stand. Main game Jojo gak punya stand, kok lucu tuh, apaan tuh? Apa nih? Diamond, waduh. Ada lagi nih. Tuh ya kan, ini kayaknya bisa dijual deh. Tuh, bisa dijual ya, can be sold to NPC. Masalahnya NPC yang mana? Saya tidak tahu ini. Itu tuh ada lagi tuh, ada gold coin lagi tuh. Wah, ini gue mesti nyari NPC-nya sih. Bentar teman-teman ya, gue coba cari ya. Gila teman-teman, gue udah muter lama banget sumpah, nggak ketemu si Ero-nya sumpah. Ini tempat kemana nih, ke bawah situ gue nggak tahu dah. Nggak ketemu Ero sama sekali cuy. Sumpah ini susah banget nyari Ero-nya anjir. Ah itu tuh. Ah gold coin lagi anjir. Ya udah nggak apa-apa dah. Ini lagi orang nanya gue punya vampire mas apa enggak, ya nggak punya lah cuy. Nyari Ero aja nggak dapet-dapet gitu kan. Gimana nih? Lucu nih game Jojo tapi nggak punya stand. Lucu dah. Tuh ada gold ini lagi ya. Ini bisa beli apa enggak sih? Kata si FLZ nggak bisa gitu kan. Aduh, ini posisi susah banget lawan lagi anjir. Mampus susana, mati lu. Pukulan saya sama. Jadi kayak main beatdown gua anjir. Oh my god. Red, nggak kena. Oh itu, wah kuat abung cuy. Anjir nggak kuat gua, sumpah. Gua ngelawan lawan begitu nih nggak kuat ya. Eh tuh dikasih arrow cuy. Oh shit man, di mana dia? 1 hour later. Kita udah dapet arrow by the way teman-teman nih. Arrow-nya bentuknya kayak gini ya. Dia namanya Mysterious Arrow. Enggak, rada-rada enggak kelihatan sih arrow-nya. Jadi kayak sembunyi di tembok gitu loh. Aduh, ini lontok doang susah banget anjir. Oke, dikit aja kita naik cuy. Dikit aja kita naik, abis itu katanya kita baru bisa pakai yang namanya arrow. Jadi pakai arrow itu harus level 2 cuy katanya. Katanya ya. Gua enggak tahu juga sih. Oke, level 2. Oke, udah level 2. Sekarang kita pakai ya. Oh, teman-teman, ternyata kita kalau mau dapetin stand itu kita harus dapetin yang worthiness dulu nih ya. Jadi kita minimal naik level 1 kayak lagi sih. Harusnya ya. Kita coba naik level dulu deh, 1 kayak lagi deh ya. Baru kayaknya abis itu kita bisa pakai stand. Oh, harus sampai yang pink. Oke. Berarti sial. Harusnya tadi gue gak usah naikin yang health ya. Harusnya gue langsung naikin aja gitu, agility gitu ya. Aduh, kan gue mesti naikin level lagi nih kalau kayak begini caranya. Untung naik level cepet sih teman-teman ya. Ini gampang sih naikin levelnya. Kita perlu cuman ngelawan ini doang nih. Ngelawan tuk 5 doang kita langsung naik level tuh. Bentar teman-teman ya, gue coba untuk naikin level dulu, abis itu kita ambil skill tree yang worthiness, baru katanya kita bisa pakai stand. Kalau kita belum punya itu nggak bisa pakai stand cuy. Lucu juga nih game Jojo, tapi nggak apa-apa lah. Jadi seru gitu ya, ada skill tree-nya cuy anjir, unik banget nih game Jojo. Eh ada roka tuh. Oke, ambil dulu nih roka. Nah dapat roka lagi gue. Wah katanya si FLZ ada kemungkinan gagal juga cuy kalau kita pakai stand. Kalau kita pakai arrow maksudnya ya. Kok lucu sih? Kalau kita gagal kita mati kah? Wah ini game realistis banget sih. Oke, naik level. Kita akan naikin lagi ya. Worthiness. Mana tuh ya? Nih, worthiness. 1. Bisa naikin aja nggak? Oh bisa, naikin lagi dah. Nah, biar kemungkinan dapetnya itu lebih gede ya. Ayo kita pakai. Gue udah punya nih, Mysterious Arrow ya. City Gaming dapetnya Beach Boy. Beach Boy itu dipakai sama si itu loh, yang kelompok pembunuh itu gue lupa namanya, cupu banget. Tapi ternyata dia paling jago cuy. Nah itu tuh Beach Boy ya, pancingan. Oke yuk, ayo kita pakai yuk. Gue pakai ada bodoh, FLZ dadah, gue duluan. Lama anda. Pakai ya, Mysterious Arrow, pakai. Dapat apa nih? Take the risk, oke. Tusukan diriku. Wah, dapat apa please? Star Platinum please. Please Star Platinum. Bro, gagal. Kayak gagal. Kalau kayak begitu gagal kayaknya ya. Hero Pan Green. Anjir, gue dapet Hero Pan Green, teman-teman. Gila keren banget. Apa skillnya? Barrage. Oh, Barrage-nya lelo lagi lucu banget. R apa R? Oh, ini sama ya, stand by finisher. Ini kayak stand up rate ya? Apa? Kikinya ya? Teh apa teh? Teh nggak ada. Ih, ada yang punya star platinum, jir. Wah, gila. Wah, nggak ngotak anda. Anda nggak ngotak dapet star platinum, anjay. 2% cuy. Baru 2 doang ya skillnya. Anjir, keren sih dapetnya Hero Pan Green. Kita coba.
Ora. Eh salah. Ini lelo, bukan ora. By the way, Hero Pangerin kelangkaannya apa ya? Bentar kita cek ya. Hero Pangerin kok tidak ada di sini. Dapatnya apa dia? Beach Boy ya, sedih banget. Ini karena Hero Pangerin kita enggak tahu langka apa enggak, teman-teman. Kita coba untuk Rokaka ya. Kita coba. Aduh, keren banget anjir dapat golden experience. Please jangan hilang arrow-nya. Lucu kan kalau hilang. Sekarang kita pakai cuy. Oh, kita tadi kereset ya. Statusnya kereset juga cuy. Kalau kalian pakai Rokaka itu hilang juga. Nah, bagus banget nih. Fortiness-nya udah sampai 3 cuy ini ya. Sekarang kita pakai, oke. Please star platinum the world. Apa kayak Killer Queen kayak yang bagus. Berapa apa nih? A few moments later. Gold experience. Gold experience. Bisa jadi requiem gak nih? Wah gila kalau bisa jadi requiem keren banget cuy. Ini stand, aduh, kedua favorit gue lah setelah star platinum cuy. Gold experience, anjir bentuknya keren banget sih sumpah. Bener-bener gold cuy, kalian perhatiin tuh. Mengkilap cuy. Wah gila sih, keren sih. Gaya dulu, pose. Yoi. Oke teman-teman, jadi itu dia ya untuk YBA atau Your Bizarre Adventure. Apakah seru? Kalau menurut gue seru teman-teman, apalagi ada ranknya ya. Seru banget sih pasti. Thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga share ke teman-teman kalian supaya channel kita semua berkembang, dan sampai ketemu lagi di game lucu selanjutnya. Bye bye. Ciao. Kono Jorno Jobana ni wa yume ga aru.